Halo guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta. Nah, hari ini kita kedatangan mobil Honda BRV untuk upgrade kaca film full, pasang glass fusion atau coating kaca untuk bagian depannya, dan upgrade klaksonnya pakai merek Autovision. Nah, penasaran kan nanti seperti apa proses pemasangannya? Yuk ikutin terus video kita kali ini. Oke guys, sebelumnya di bagian depan ini kita lagi pasangin atau upgrade klakson bawaannya dulu. Nah, ini kita ganti atau upgrade pakai merek Autovision. Nah, ini tuh modelnya keong gitu ya guys. Jadi ini tuh satu setnya tuh isinya dua, jadi suaranya tuh lebih stereo dan suaranya lebih keras gitu ya guys, lebih bagus. Nah, untuk pemasangan klakson, kita kabel-kabelnya ada penambahan kayak rumah sikring, rumah relay, dan relaynya kayak gitu. Jadi dijamin aman ya guys. Dan untuk pemasangannya juga sudah dilakukan oleh ahlinya. Oke guys, sekarang kita mulai ke pemasangan kaca filmnya. Kita upgrade pakai kaca film dari merek Solargas seri Black Phantom, yaitu kaca film paling hitam pekat sedunia. Dan untuk kelebihannya itu dia tuh ada penolakan panasnya 94% sampai 96% lebih dingin. Dan dia tuh kelebihannya juga dari luar lebih gelap, dari dalam lebih terang. Untuk garansinya juga panjang ya guys, yaitu garansi resmi selama 5 tahun. Jadi kalian bisa klaim di kota mana aja, asal di dealer resminya si Solargas-nya ini. Nah, untuk bagian depannya ini biasanya wajib untuk pakai kegelapan 40%, dan untuk bagian sampingnya itu kalian bisa pakai kegelapan 60% atau 80%. Jadi bisa di mix juga ya guys, sesuai keinginan kalian untuk kegelapan sampingnya. Cuman untuk bagian depannya itu wajib banget pakai 40%, karena 40% itu standarnya untuk kaca film depan ya guys, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. Nah, oke guys, untuk pemasangan kaca film ini tuh dipasanginnya sudah oleh ahlinya ya guys, yang pastinya bakalan lebih rapi. Oke, sambil nunggu proses pemasangan kaca filmnya selesai, kita ke bagian kaca depannya dulu, karena di bagian kaca depannya ini kita lagi proses coating atau glass fusion. Nah, jadi ini kita coating kaca untuk bagian depannya pakai glass fusion by Vico ya guys. Ini tuh fungsinya untuk menghilangkan jamur, mencegah jamur, dan memberikan efek daun talas untuk kaca ya guys. Jadi ini buat kalian nih yang kacanya udah banyak jamurnya, kalian wajib banget coating atau gosok pakai glass fusion by Vico ini, karena ini tuh kualitasnya benar-benar bagus banget. Terus dia memberikan efek daun talas juga, apalagi lagi musim hujan kayak gini, jadi cocok banget ya guys pakai glass fusion biar lebih nyaman berkendara saat keadaan hujan. Bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. Oke guys, kita udah selesai untuk pemasangan kaca film full, coating kaca bagian depan, dan upgrade klaksonnya untuk mobil BRV-nya ya guys. Ini kita lihat hasilnya. Kalian bisa lihat dari si kaca filmnya ini kelihatan lebih gelap. Nah, untuk glass fusionnya juga sudah terpasang atau coating kacanya. Ini kita dua lapis gitu ya guys, untuk melapisin bagian kaca luarnya. Kelihatan juga kacanya lebih bening. Pastinya itu kotoran dan debu itu nggak terlalu nempel banget, lebih mudah dibersihkan ya guys. Ada efek daun talasnya juga. Pokoknya ini benar-benar cakep banget. Oke, jadi buat kalian yang mau upgrade kaca film, pemasangan coating kaca atau glass fusion, kalian wajib banget datang ke toko kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta,
Atau buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia. Oke, buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih.